Kegiatan tentara manunggal masuk desa atau TMMD di Kabupaten Cianjur diapresiasi ke Ketua Tim Wasep Mabes TNI Brigjen Sasongko Hardono nalika intenan ke eta lalawak Brigjen Sasongko Bangun Bungah Naker nitenan masyarakat Ciandam anu ngarasa bagja kana prak-prakan pangwangunan anu dipaju dina prak-prakan TMMD. Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau Wasef Mabes TNI AD Brigjen Sasongko Hardono ngapresiasi kamanunggalan TNI jeung warga desa Ciandam, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Eta hal teh diebrehkeun ku dirina nalika ditenan langsung kagiatan tentara manunggal masuk desa atau TMMD K111 di Kabupaten Cianjur. Ketua Tim Wasef Mabes TNI Angkatan Darat anu diapingku Dandim 0608 Cianjur Letkol Kavaleri Riki Ari Nuryadi nitenan langsung hasil ngecor jalan anu ngahubungkeun antar desa sapanjang 2400 meter. Liantik itu Ketua Wasef ge ngajugjug ka pangwangunan imah anu henteu merenah keur di cicingan sarta padung dengan jeung nu boga imahna Ibu Ooh. Nalika ditalek, Bu Ooh ngucapan hun sarta rasa syukur, utamana ka TNI turta pamarentah anu ngawangun imahna jadi merenah keur di cicingan. Masih cek Bu Ooh, samemehna imah milikna ruksak turta rareyon, tapi kiwari imahna geus merenah keur di cicingan. Awalnya kan jelek, nah sekarang jadi bagus. Ibu seneng sekali sekarang. Dibangunnya sama siapa nih Bu? Ya itu Bapak TNI semua. Ya, makanya terima kasih sama Bapak TNI semua. Udah berapa lama Ibu tinggal di sini? Baru 60 dan udah 7 tahun sama sekarang. Iya. Udah lama, cuman ya dulunya rumahnya kecil, baik jelek. Sekarang nyaman nggak Bu? Rumahnya udah begini Bu? Nyaman sekarang mah, iya. Tidurnya nyenyak, hati mah enak sekarang. Brigjen Sasongko Hardono ngeceskeun pihakna ngarasa bagja nitenan kabungah warga Ciandam. Lianti pangwangunan jalan beton jeung imah anu henteu merenah keur dicicingan anu pungkas dipaju, sarana sarta fasilitas umum kawas masjid, madrasah turta MCKG Kawilang bersih tur merenah keur dipake. Dirina miharep pangwangunan dina program TMMD bisa ngaronjatkeun widang ekonomi masyarakat di eta leuweuk. Alhamdulillah kita sudah melihat pengaspalan jalannya diperkeras ya. Dari mulai titik start pertama kita itu sampai nanti mungkin insya Allah sampai 2400 ya. Kemudian kita melihat rumah tidak layak huni. Ini yang kelima ya. Ya. Yang keempat tadi kita udah lihat bersama, kemudian di sebelahnya ada masjid dan madrasah. Alhamdulillah kita sudah ketemu di rumah keempat sama ibu, kemudian yang rumah kelima ini dengan ibu. Dua orang Bu Oon ya. Alhamdulillah dari raut wajahnya, hatinya semuanya senang, iya kan? Bisa melihat kondisinya, bapak-bapak bisa lihat bagaimana kondisi rumah yang di sebelahnya dapur dengan rumah yang sekarang ini ya. Sejeronik itu, pihak pamarentah desa Ciandam geng ngucap nuhun ke pihak TNI. Dinamprona lianti pangwangunan jalan beton serta fasilitas umum sejena, pangwangunan non-fisiknya dilakonan dina program TMMD, kawas penyuluhan ngenaan hukum, widang tatanen, serta penyuluhan UMKM keur sakumna masyarakat. Ini masyarakat desa Ciandam sangat terbantu sekali, terutama dalam meningkatkan ekonomi, ya transportasi, hasil memperlancar hasil bumi. Dina enas-enasna, pangwangunan fisik turta non-fisik ngaliwatan program TMMD dipiharap mampu ngaronjatkeun widang ekonomi masyarakat, sangkan masyarakat di desa bisa leuwih maju turta modern. Heri Setiawan, Bandung TV.